Di sore hari ini saatnya kita menarik bubu kepiting yang sudah kita pasang tadi pagi. Ini dia persiapannya dulu sebelum tarik ambau atau bubu kepiting. Pertama tali, kemudian yang satu geleng tempat kepiting. Ya, jadi saatnya kita mau menarik ambau ini. Bubu kepiting. Iya. Tarikan pertama. Bismillah. Wis, ada tiga ekor di dalam. Wis, mantap ini, mantap. Tiga ekor sudah bisa diikat semua ini. Yes, tiga ekor ini. Tarikan pertama sudah tiga ekor. Memang kalau umpannya dikasih masuk di pipa, jadi kalau banyak kepiting yang ada di tambak, jadi banyak juga yang masuk di sini di bubu. Beda kalau umpannya hanya diikat. Jadi kalau sudah masuk satu, ya umpannya langsung dimakan. Jadi yang biasanya dapat satu saja. Ini kita dapat tiga ekor. Jadi langsung kita ikat saja ini. Kita ikat saja. Ikat dulu kepitingnya, tali sekitar 3 meter 50 cm begini, kasih keluar kepitingnya, kasih keluar satu-satu supaya mudah kita ikat. Lanjut lagi kita tarik bubu kepiting yang kedua. Ada dua ekor. Ah, ini yang mahal ini. Kepiting bertelur. Kepiting bertelur di sini harganya sekarang 300-an. 300.000 per kilo, kilogram. Ini dia modelnya, kepiting bertelur sebutannya kalau di sini CBH. Jadi ini kepiting bertelur, telurnya ada di dalam sini. Jadi belum, istilahnya kalau perikanannya belum matang gua nanti. Ini dia pengawal dia ini. Pengawalnya kita ini. Pengawal. Menunggu sisa-sisa umpan ini. Ikatnya ikat. Kepiting bakau. Ini dia kepiting tarakan. Ikat, kita akan pakai kaki dan kita ikat. Langsung selesai. Selesai satu, kita kasih masuk di geleng. Yang satu tadi dewa kujepit, dan ini juga masih lembek. Jadi kita buang kembali lagi di tambak karena masih lembek. Ini lagi kepitingnya ya.
sebesar juga kepitingnya ini. Ikat lagi, kita tahan dulu pakai kaki, ambil pengikat tali rafia, terus ikat begini. Ikat kepitingnya. Oke, lanjut lagi tarik ambau. Tarik lagi. Ya, ada lagi. CBH dengan kepiting jantan. Ya, ini dia. Jadi model umpannya kayak begini. Pipa kita lubang-lubangi, diikat juga di tengah ambo sini, baru dikasih masuk umpan. Kita injak dulu kan, keras ini bukanya ini. Kita buka dia umpannya, ini dia model umpannya. Kita mau ganti umpan yang baru. Oke, lanjut lagi kita ikat. Kita ikat lagi kepitingnya ini. Kepitingnya ini. Ini ya. Agak kecil-kecil ini, mungkin H3 ini. Kalau H3 di sini ukurannya itu 300 gram. Adalah. Oh, ini yang besar ini. Ini. Oh, besar. Satu ekor tapi besar ini. Besar dia. Kita kasih keluar saja, baru langsung kita ikat. Ini besar ini. Sama kaki ini. Nice. Besar dia ini. Kalau di sini sebutannya ini H5. Kayaknya ini sudah 600 gram ini. Lewat setengah kilo ini. Kalau harganya di sini ini per kilonya itu 150-an untuk harga sekarang. Naik dua ekor ini sudah 1 kilo 200 ons. Yes. Mantap besarnya ini. Baik. Saatnya kita ikat dulu ini yang besar ini. Ikat dulu. Tahan dulu pakai kaki, bikinkan tali.
Wih, besar. Besar. Dia yang kita sudah dapat tadi. Eh, lumayan. Ini dia, banyak sekali di dalam ini. Coba kita hitung ada berapa ekor dalam. Ada 5 ekor. Nih, 4 ekor yang bisa diikat. Rata ada H3 dan H4. Ini satu BS. BS karena tidak ada jepitnya satu. Jadi yang bisa diikat ini hanya 4. Tapi yang di dalam ini ada 5 ekor. Guys. Mantap. Ini dia ambau yang terakhir. Ambau yang ke-15. Ini sudah larut malam, sudah mau malam ini. Ini lagi ada lagi 2 ekor. Oke lah. Dua ekor hari ini. Ini dia yang kita dapat. Satu geleng. Ini dia kepitingnya, besar-besar. Kepitingnya yang kita dapat ditambah ini. Satu kali tarikan. Mungkin sebentar malam lagi jam-jam 10 baru kita tarik lagi. Kita ganti lagi umpannya. Untuk hari ini kita dapat satu geleng. Penuh satu geleng karena ini masih ada 2 ekor yang belum kita ikat. Oke. Sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share di channel YouTube saya, Nas Brother. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.